PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung ngabagikeun masker ka sakumna calon panumpang di stasiun Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Eta tarekate mangrupa ketak sosialisasi hirup sehat tutang ngarojong ngarekepanana sumebarna virus corona. Setutas mahabuna virus corona di Tiongkok jeung sawatara negara sejena, PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung gasik nyorang ketak pikeun ngantisipasi sumebarna eta virus anu mati teh. Hari tareka anu dilakonan ku Daop 2 Bandung pikeun nyahareupan ancaman virus corona teh nyaeta ngalakonan sosialisasi edukasi ka masyarakat ngeunaan corona turta ngabagikeun masker ka para calon panumpang. Eta kegiatan teh dibagiakeun ku para panumpang anu tembong galumbiran nampa eta masker gratis. Untuk menghindari mitigasi inilah penyakit lah yang ada lah. Jadi bagus sih. Selama ini tahu ada virus corona? Tahu. Tahu dari berita. Ya serem ya, menyeramkan. Cuman akhirnya kita salah satu caranya ya pakai masker. Sangat baik sih, sangat membantu ya untuk mencegah penyebaran virus. Ya. Karena sekarang ya lagi ya semua orang kan cukup sadar akan ada virus ini. Jadi ya lebih waspada. Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Freddy Firmansah nembrakeun lianti di stasiun Bandung eta ketak ngabagikeun masker teh dilakonan di sajumlahing stasiun anu aya di wilayah Daop 2 kawas stasiun Banjar, Cipendei, Cibatu, Tasikmalaya, Kiara Condong jeung Purwakarta. Lianti ngabagikeun masker PT KAI nyiagakeun pos kesehatan di stasiun diantarana stasiun Banjar, Cibatu, Kiara Condong, Bandung, Purwakarta, Katut, Cianjur. Tujuannya adalah ini bentuk peduli dari PT Kereta Api terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, terhadap penyebaran virus dan sebagainya. Salah satunya yang sedang trendy sekarang adalah virus corona. Selain itu juga virus-virus yang lain dan sebagainya, penumpang-penumpang diharapkan bisa lebih antisipasi. Nah, selain itu juga ada hal lain adalah kita mengedukasi bagaimana orang itu tata cara batuk. Itu ada, kita udah ada banyak poster yang sudah kita lakukan. Juga bagaimana cara-cara edukasi untuk cuci tangan. Sakuma nugas jadi kacapangan balarea kiwari virus corona keur nebak di sajumlah negara di Asia ke asup negara-negara Asia Tenggara. Eta virus teh kapaluruh mucunghue ti kota Wuhan, Cina tepi ka ngabalukarkeun tilar dunya mang ratus-ratus urang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.